Ini Indonesia kakak, ini Flores nona, negeri kaya raya, adat istiadat dan budaya. Kami bekerja dari fajar jingga hingga senja tanpa pernah lupa pesta. Pesta bukan sekedar hura-hura, tapi pemujaan dan doa untuk orang tua. Menyatukan keluarga dan jiwa, meluruhkan hati dari curiga sakwa sangka, mengumpulkan tenaga melawan wabah. Hari ini kami melakukan sebuah kegiatan, kegiatan ritual adat, Tege Anadeo namanya. Ini Anadeo ini patung kayu yang dimiliki oleh kami 4-500 tahun lalu tuh hilang, dicuri. Dapatnya di California, itu tahun 1982. Maku kami Hokadeu, Rangae kami. Bagian dari hal yang penting dari kegiatan ini adalah sebenarnya tujuan saya untuk mempersatukan keluarga, menegaskan status keluarga. Berkaitan rumah adat ini berhubungan dengan kepemilikan lahan. Semua keluarga yang datang pasti dia punya tanggung jawab dan kegiatan ini karena berkaitan langsung dengan rumah adat yang kami miliki. Adat istiadat bukan sekedar ritual, tapi bara melewati aral. Generasi berganti, tapi tradisi jadi energi. Saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa kebinekaan tunggal ika ada di sini. Ya, kita bukti Pak Dipo, itu Muslim. Tapi dia adalah bagian dari keluarga saya di sini. Bagian dari keluarga saya di sini. Kita nuju negatu. Bagi ekamakoka, mata ribuan. Semoga seluruh warga adat suku Dio diberikan kesehatan, kemakmuran, kerukunan, dan kebersamaan. Dengan adanya simbol ini, mereka mempersatukan kembali upacara adat ini dengan mempersatukan suku-suku yang ada di sekeliling Ngagekeo ini. Wah, kami ini tidak tahu lagi keturunan yang keberapa-keberapa. Sudah tidak tahu lagi. Kampung Benat tetap begini. Motifnya tetap. Kalau batunya ini nih, belum pernah diganti ini. Belum ya? Rumah kami sederhana, tapi kami angkat tinggi tata krama. Tamu tiba, kami bahagia. Jenaka tertawa bersama sukaria. Setiap generasi itu ceritakan kepada generasi berikutnya. Saga adalah kisah dari masa ke masa yang wajib kami jaga. Ada sejarah, ada ibrah, dan ada mantra hikmah yang berguna. Kampung Saga terdiri dari dua suku besar, yaitu Wolo, kami sendiri, dan Limbu. Kami punya namanya Kojakanga. Kojakanga itu merupakan pusat dari ritual adat, yaitu tempat di mana kepala suku ketika mau dikuburkan, petinya harus mengelilingi selama 3 kali Kojakanga tersebut.
merupakan rumah utama untuk penyelenggaraan ritual adat. Ya sebetulnya awal mula kami dari orang Minangkabau kami. Mana nenek dulu lari ke arah timur dengan kapal kayunya itu dia punya pajangkar. Dia bawa serta Mariam di depan. Sampailah di sini. Desa tua masih bisa bicara karena tua. Seperti pusaka, kekuatannya masih menyala meski dimakan usia. Jadi kulitnya ini dibuat dari orang wanita. Ini namanya genang. Loke ngerang. Loke artinya kulit. Ngerang artinya putih. Dari kulit dari seorang nona yang tadi. Kampung ini adalah sebuah kampung yang merupakan istana Manggarai di masa kerajaan. 8 di luar yang induk, karena di ada 9 tadi, yang punya tanduk itu adalah raja, sedangkan 8 yang di luarnya tidak punya tanduk itu merupakan dia punya parlemen di masa dulu. Sampai terbentuknya kain adat itu berapa hari? Tidak hari. Dia tuh sampai proses awalnya dari benang itu sampai kepada yang lama itu membuat motif. Membuat motif itu sampai hampir menjelang 1 minggu. Itu okay. Kita hanya membuat motif mati. Ini motif awal maksudnya. Motif balun kayak mai. Secara garis besar ada 5 tahapan proses yang besar, yaitu persiapan bahan baku benang dari kapas dipintal, selanjutnya didesain melalui teknik ikat. Jadi benangnya diikat dengan tali gebang. Sesudah itu yang ketiga pewarnaan dengan pewarna alam. Dan yang keempat penataan motif-motif. Dan yang terakhir kelima proses tenun. Tenun dari benang pintal. Cerdas, arif, berakal, tidak akan baal. Bergumpal cerita tentang asal-muasal hingga menjadi bangsa multikultural. Secara dasar ini merupakan kami punya local wisdom, kami punya kearifan lokal. Jadi sampai negara ini keadaan bagaimanapun juga tenunan kami tidak lepas. Karena tenunan kami ini adalah identitas peradaban suku bangsa kami. Indonesia, ayo kembali ke timur. Ini adalah rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Persisnya di sini berapa tahun? 4 tahun diasingkan. 4 tahun diasingkan. Bersama keluarga Bung Karno dari tahun 1934 sampai dengan 1938. Yang beliau bawa ke sini istrinya Ibu Inggit, Ibu Mertua Amsi, sama anak angkat Ratna Juwami. Dan beliau juga setelah jadi presiden tahun 54, rumah ini dijadikan museum pada tahun 1954. Ini lukisan tangan Bung Karno.
pura Bali yang nilainya sudah tak terhingga karena dia ditaruh di museum, jadi harganya makin lama terus meningkat. Kebinekaan dan keberagaman, salah satu nilai Pancasila. Inilah Taman Renungan Bung Karno. Di bawah pohon sukun, Bung Karno merumuskan butir-butir Pancasila yang kelak kemudian menjadi dasar negara kita. Sekarang kita tahu, sukun adalah Soekarno untuk negeri. Kelimutu National Park and Depres NTT. Bumi pertiwi yang kita junjung tinggi. Flores, negeri cantik, api, penuh estetik. Dijamin pengen Bali. Alam eksotik, lukisan puitik. Gunung laut energik. Air terjun gemericik. Awan berlari, destinasi terbaik. Khusus untuk pariwisata, kita lihat bahwa NTT adalah salah satu destinasi terbaik pariwisata. Kita ada sekitar 7 kita punya. Selain binatang komodo, kita memiliki ada beberapa jenis satwa liar lainnya juga di sini, seperti kerbau, rusa, monyet, babi hutan, terus ada beberapa jenis burung atau ular juga. Kami punya komodo, hewan paling langka di dunia. Pelawat tiba berharap bersua melihat jejak purba. Ini adalah lubang di mana induk komodo menyimpan telur-telur hasil perkawinan dengan induk jantan. Indonesia, ayo kembali ke timur.